Akibat hujan deras yang terjadi di wilayah lereng Pegunungan Wilis pada Selasa malam, satu rumah warga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, rusak tertimpa longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri saat peristiwa terjadi. Rumah milik Mesiat, warga Dusun Kepuh, Desa Ngranget, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, mengalami kerusakan cukup parah pada bagian dapur. Rumah milik lansia 68 tahun ini rusak akibat tertimpa tanah longsor. Longsor ini terjadi setelah wilayah setempat diguyur hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak Selasa malam hingga Rabu pagi. Sempat panik saat longsor terjadi, tapi beruntung Mesiat, sang pemilik rumah, berhasil menyelamatkan diri bersama sang istri. Longsornya geluk ngoten. Sing nyuara niku sitine niku natap tembok niku, terus istriku lanteng riyo wingking. Kula dilemen teng ngajeng rika. Terus kula digugah. Kali istri kula, lemahe medun, lemahe medun. Medun ndi? Nek kalu pawon. Bare kula tinggal niku pun niku pun rusak niku. Nibani napa bare? Nggih, nibani tembok niku. Nggih, kalih griya niku. Sementara itu warga bersama TNI Polri dan pemerintah desa setempat langsung bergotong royong membersihkan material longsor secara manual. Ya ini tindak lanjutnya ya secepatnya ini. Secepatnya kalau alat beratnya nggak bisa masuk, ini warga langsung berbondong-bondong langsung gotong royong. Oh, berarti secara manual takutnya, ya? Takutnya ya secara manual. Takutnya nanti ada susulan lagi, akhirnya kan menimbun rumah yang depannya. Selain mengakibatkan rumah bagian dapur rusak parah, akibat musibah tanah longsor, sejumlah bagian tembok pada rumah Mesiat kini juga mengalami keretakan. Wit Eko Prasetyo melaporkan untuk Lentera TV.